Hubert Henry, basis dari grup band rock Boomerang, menyatakan dirinya tetap aktif bermain musik meskipun kini ia masih menjalani hukuman penjara di Rutan Medaeng. Bahkan dirinya akan diajak bergabung dalam Kristen Band yang merupakan band kerohanian Kristen yang ada di Rutan Medaeng. Ditemui usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, basis grup band Boomerang Hubert Henry menyatakan jika dirinya masih tetap berkarya dan bermain musik meskipun kini dirinya masih menjalani proses hukum di rumah tahanan kelas 1 Surabaya di Medaeng, Sidoarjo. Bahkan selama di dalam rumah tahanan, Henry aktif dalam berbagai kegiatan pelayanan di gereja rutan. Rencananya dirinya akan diajak bergabung dalam Kristen Band yang merupakan band kerohanian Kristen yang ada di tempat tersebut. Saya tetap bermusik, saya banyak lebih fokus di gereja, main pelayanan di gereja. Bikin band juga di dalam? Ya, ada rencana juga diajak gabung sama Kristen Band. Sebelumnya Henry ditangkap Polrestabes Surabaya di rumahnya. Saat ditangkap, petugas menemukan 3 bungkus plastik narkotika jenis ganja yang disimpan di atap atas genteng rumah. Saat disidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman selama 1 tahun 4 bulan penjara. Agung Dharma, Surabaya TV.